Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi kali ini kita akan membuat jamu temulawak yang banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi di sini kalian siapkan dulu bahan utamanya, yaitu temulawak dan kunyit. Nah, di sini aku pakai 1 temulawak dan 3 kunyit ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian cuci bersih temulawak dan juga kunyitnya ya. Setelah itu kalian bisa kupas kulit luar dari temulawak dan kunyit. Nah, di sini fungsinya biar makin bersih aja sih. Setelah terlihat bersih, kalian siapkan telenan untuk memotong kunyit dan juga temulawak. Potong kecil-kecil seperti ini ya. Nah, kalau kalian udah potong, kalian bisa langsung merebus air ya. Dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kalian bisa langsung masukkan potongan kunyit dan temulawaknya. Tunggu sampai airnya berubah warna menjadi kemerahan atau kekuningan ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa nikmatin deh itu jamu temulawak buatan kalian. Kalau kalian gak kepengen rasanya pahit, kalian bisa tambahin gula loh untuk mengurangi rasa pahit. Selamat mencoba.